Jadi hari ini aku pengen solo hiking di Gunung Lawu, guys. Aku mau ke Gunung Lawu. Tapi viane bukan via Cetol, tapi ke Gunung Lawunya viane via Cemoro Sewu. Salamun minallah wa alfan salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Oke guys, akhirnya aku udah sampai puncak Cemoro Kandang nih, bro. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa semuanya. Kalian bisa lihat saya di mana? Saya berada di Gunung Lawu. Gunung Lawu via Cemoro Sewu, guys ya. Sebenarnya apa? Rencana pengen muncana mbek Caca, cuman karena Caca ki podo kismin. Jadi aku punya budget. Jadi mungkin next lah, naik bayar gajian ke YouTube. Saya punya merbabu. Terus sementara ini aku pengen di Gunung Lawu yang via Cemoro Sewu. Apakah iya? Sebenarnya Gunung Lawu ini enak tiga, bro. Enak tiga via aja ini. Nah ini nanya apa? Via Cemoro Kandang. Aku lebih mangkok kayak via Cetol. Dan ini yang durung pernah terjajah ini via Cemoro Sewu. Ini solo hiking, bro, aku. Tidak bersama siapa-siapa loh. Solo hiking tidak bersama teman-teman semua. Iki mau rencana pengen Madiun, guys. Pengen Madiun iki apa explore Madiun kan yo. Terus tapi kok ejek pagi iki waktunya ejek panjang. Jadi aku memutuskan untuk apa? Healing di sini iki nggone Tawang Mangu. Nek panas kalau kan Tawang Mangu, bro. Jadi iki perjalanan dari Cepu ke Tawang Mangu sekitar 2 jam setengah itu podo koyo aku mulai nerembang, bro. Tapi karena aku nerembang bosen, nanti akhirnya aku memutuskan untuk ke Tawang Mangu. Terakhir kali aku di sini ki bareng Zaki, bareng Mas Randy, bareng Dimas, bareng Endah Ratik, bareng Srodeng. Terakhir kali. Ya ini memperingati 1 tahun aku, hampir setahun lah. Yo, memperingati 1 tahun. Aku terakhir kali nih gue Tawang Mangu. Terakhir yo iki pas JMB Dimas B Endah, bro. Nih gue kono nih gue Tawang Mangu kono. Cuman aku gak pengen aduh. Tapi cukup nih kenai karena sejatine ya emang sebenarnya butuh healing, bro. Cuman mereka ambil munggah gunung yo rasa. Aku pengen moro-rono kok nggone resto nih. Nggone resto apa nggone kafe ngono pesen es teh kok pesen opo sempeting. Kuleran, bro. Soalnya kesel perjalanan. Nah, nggone gini akeh wong pacaran, guys. Happy mau mas-masnya ngasih aku nge-vlog pikir lah opo. Eh, saya balik. Tak moro-rono yo. Aku tak otw nggone kono soalnya. Kayaknya pemandangannya wapi, bro. Jadi ini pikir-pikirin gini, enak warung-warung, ada warung-warung, guys, warung-warung yang sejak ini sangat lumayan ramai. Nah, kira pacaran-pacaran dulu. Ini kan itu semacam pacaran warung-warung. Mbak pacaran terus naik. Ini sudah. Wow, bu Amerik yang sal. Oleh. Bos lu supel lagi buku lapu ya Allah. Bu itu apa, bu? Ah, kali. Ini ku tengah nih kak, bu. Itu. Kelinci. Waduh, kelinci tadi. Oh, lebarnya lengkap begitu ya, bro. Kelinci. Ini kelinci. Ayam. Ini kecap ini. Kecap ini. Ini cayam. Wah, lengkap, bro, ini ya Allah. Aku pengen rica begicot. Rica begicot. Jep. Nasinya kok sampai 8. Nasinya 8, Bu. Lumu supel sejati ini ya Allah. Nah, so sweet. Rek mata, Bu, yo. Satu porsinya berapa, Bu? Ini 15.000. 15.000 ini. Kalau di box ini tuh 50.000. Oh, ini 30.000. Satu porsi 15.000, Bro. Oke. Nah, kelinci ini kelinci? Sama.
Semua sama? Sama. Oke. Oke bro, sebelum kita muncak ke Gunung Lawu, kita pengen sarapan sih. Bagi cot goreng. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Kameranya jelas. Enak nih, ini daripada yang cepuh bro. Oke. Kita coba pakai lalapan. Cotnya lo enak nih ini bro, daripada yang cepuh. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, berkat selalu. Mantap. Wah, sahdu. Sampai apa ini 5 sewu bro. Lumayan larang. Kayak pedes. Rasanya lebih gurih, lebih pedes, dan lebih mantap. Saya kita melanjutkan perjalanan ke Gunung Lawu. Ya bro, kita kan Tawang Mangu. Jadi mereka nasi pakai kerupuk. Wah, pak kerupuk pinter mas. Ada durian bereng. Ditul apa lagi duriannya? Kira 25 ya Allah. Manis. Terus kayaknya kan berapa bro kirinya bro? Walah. Aku pengen gue cemilan nak nyetir. 10.000 ini pak? Yeah. Oke. Okay. Nah, sayur-sayur piring bro, ini kita lengkap sekali. Gunungan pegunungan serupol. Kerupuknya sing dia, sing dia paling. Aku pengen tuh kerupuk sing dia. Biasanya mas tunggal ya? Setunggal mawan anggo cemilan 10.000 mas. Terima kasih banyak mas ya. Kita pengen durian bu. Kok iya nih. Proposi sih itu ya. Bu cemilan jalan-jalan. Akhirnya udah nyampe bro nih gue puncak itu. Puncak pas 1830 mdpl. Ya, 0 km Cemoro Kandang. Oke guys, akhirnya aku udah sampai puncak Cemoro Kandang ya bro. Nah guys, kita udah di puncak pas 1830 mdpl 0 km Cemoro Kandang. So guys, selain sih kita mampir beli strawberry. Strawberry ini gini-gini lagi setengah kilo 45.000 guys. Sugar kok lagi. Sambil menikmati. Sambil menikmati apa jenenge? Keindahan-keindahan Kota Tawang Mangu. Oke, sambil menikmati buah strawberry. Salamun minallah wal fasalam ala al-Mustafa Ahmad Sharif al-Maqam. Bakul strawberry. Lagi, petut. Sudah, kita lanjut perjalanan sih. Perjalanan ini begitu sangat menyenangkan. Nah bro, jadi aku lanjut nih gue mall review nih Sun City. Main ngapain raro? Aku pengen jalan-jalan saya bro, jalan-jalan nih gue mall.
loh. Ini sambil ngenteni Mas Agung. Aku cek biar Mas Agung. Mas Agung sih biasanya itu bro. Mau batu dia wong Padepokan Madiun. Karena iki wong je apa ada acara dulu kita tinggal ning Sun City Madiun. Nah, kita bakal ngapain di sini lihat aja nanti. Oke. Endi nek bro? Nyoba. Aku pengen mangan. Mangan apa ya? Nah bro, nanti aku bakal tuku soft case HP ku yang 11 Pro Max. Jadi ini mumpung harganya murah-murah, aku bakal beli yang 11 Pro Max. Ini Mr. DIY bro ya. Jadi ini lengkap guys, kita lihat harganya dari mulai 20.000 sampai cukup tergolong murah guys ya. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini sangat-sangat lengkap sekali guys, mulai dari sandal unyu-unyu sandal sepatu. Wih, kita perlu gue sandal gudung ya aku. Jadi ben gak usah ngecek out sing Shopee. Oke guys, kita mau cari. Lumayan nih. Oke bro, jadi aku beli ini. Ini jenis apa ya? Nanti gue tuh sering metu busanya gue bro. Soalnya kan aku nih sabun kan sabun cair. Nek gak ngungin ini jadi boros. Jadi aku beli ini sama ini 10.000-an. Ini mumpung nih kayaknya guys, mumpung nih kayaknya. Soalnya aku udah tau bonjo-bonjo. Jadi mumpung di sini aku pengen bonjo sepuasku. Ini dia bro. Bingung aku bro ini bro. Mubeng lah bingung aku. Satu bantal. Bingung aku bro. Aku jadi rencana pengen tuku iklu bro. Kan naik camping-camping kan mesti butuh lampu tau. Tapi kok organnya kok larang tempat. Orang-orang larang pas sudah wae gak larang guys. Beli yang mana ya? Ha, sudah selesai guys. Aku mau belanja. Oh, belanja pe. Kopi. Tidak. Oke guys, aku tadi kewesel mau. Baru muter-muter nang gone Tahu Mango, terus muter-muter nang gone Mall Sun City, akhirnya aku turun ngombe teh sih bro. Ini udah mall regune larang-larang. Aduh. Ini bro, aku mau ngegune. Ini nih Mr. DIY tuku kerohan. Kerohan jenggot. Soalnya kan beringus jilgus dua wong. Oke, rame polkas ya. Rame nih kan. Iya, gue tau. Tadi masa aku suwi wong ece yang terpupuk wong ece juga pupuk. Oke guys, saatnya kita ke taman alun-alun Madiun ini mendungnya sepuluh watang pot bro, mendungnya ya. Jadi setelah kita berbelanja di Sun City Madiun, aku mau ke alun-alun Madiun. Apa yang ada dulur PSHT pengen ketemu, jadi kita cobaan di alun-alun Madiun. Kemungkinan hujan bro, soalnya malam minggu biasanya hujan deras. Wala guys, udah nih kira situ mampir nih kayak nih bro. Jadi apa nongkrong nih kalau bro, be Mas Agung, tapi kok udangnya terus pingin terus. Parkir nih dia parkir. Lo, gak mekah-mekah nih lo, apa yang nih kena? Gak mekah-mekah kalau bro, siadu jadi. Parkir nih dia. Oke guys, untuk ekspor Madiun kita lanjut di vlog selanjutnya. Ditunggu ya, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.